Aneka sajian Nusantara memang juara ya. Terbukti siapapun suka dengan kekhasan rasanya. Mau artis ternama sampai Sultan Andara, pastinya tergoda. Apalagi pilihannya banyak banget dengan harga yang terjangkau alias murmer. Kalau pedangdut Ayu Ting Ting yang kini sukses jadi komedian, sukanya apa ya? Serabi. Ternyata udah tuh, karena saya lagi pengen makan serabi. Coba bikinin saya serabi paling enak, semua jenis serabi. Harus bikin. Mau keju, coklat, mau durian, mau semuanya bikinin. Yang enak pokoknya. Tik, gak pakai koma. Cepat! Serabi Bandung dan Serabi Solo termasuk serabi yang paling populer. Serabi Bandung disajikan dengan kuah kinca, sementara Serabi Solo disajikan dalam keadaan kering. Di kalangan pecinta kuliner, Serabi Noto Suman Solo menjadi favorit, enak banget. Tak bisa dipungkiri, jika tempat kelahiran Presiden Jokowi ini memang surganya kuliner, dengan banyak peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Termasuk makam seorang tokoh yang namanya diabadikan menjadi nama kota Solo, yaitu Ki Gede Sala. Gede Solo itu dulu keraton yang ada di Kartosuro. Terus kenapa dipindah ke Solo? Karena ada nasihat dari Ki Gede Solo tersebut. Setahu saya, makamnya itu terletak di Kampung Melonyo Suman. Nah, kampungnya itu terletak di sebelah Keraton Kasunanan Surakarta. Lokasi makam Ki Gede Sala berada di dekat pemukiman warga Kampung Melonyo Suman, Kelurahan Baluwarti. Tak jauh dari Keraton Kasunanan Surakarta. Areal makam Ki Gede Sala seakan tersembunyi berdempetan dengan rumah sang juru kuncinya. Terdapat 3 makam di tempat yang tak begitu luas, yaitu makam Ki Gede Sala dan 2 saudara sahabatnya, Kiai Carang dan Nyai Sumedang. Kalau beliau-beliaunya yang memang sudah kenal dalam sini, kenal keluarga sini, beliau pasti kita antarkan ke sana. Tapi kalau yang bukan jalurnya, pasti lewat luar sana. Tadi lihat luar sana kan? Ya. Tadi kayak Pak Wali Kota, Pak Gubernur, beberapa pejabat tinggi, pasti lewat sini. Kondisi makam Ki Gede Sala pada mulanya berupa tumpukan batu sederhana. Atas perintah Pakubuwono X, makam dipugar dengan diberi nisan dan tembok keliling. Pemugaran kedua dilakukan oleh Kanjeng Pangeran Haryo Indro Hadiningrat yang masih kerabat dari Pakubuwono XII. Semua dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Ki Gede Sala yang diyakini banyak orang sebagai pendiri kota Solo. Di sini itu mempunyai nadhar tertentu, berdoa di sini mempunyai nadhar dan kemudian nadhar itu bisa tercapai oleh beliau dan dibangunlah pemugaran yang kedua. Jadi pemugaran yang kedua, pintu ini, terus atap ini dan keramik yang ada di sini. Dulu semuanya di sini tumpukan kerikil itu dan tanah. Yai Solo itu bagian dari dalam mulai Suman ini. Jadi bukan sekedar dari Kiai Solonya, tapi barangkali kebarokan itu akan didapat kepada semua orang kalau kita berdoa kepada Allah dengan betul. Dan disinilah letak sejarah sebagian dari Indonesia, para petinggi Indonesia ada di sini. Berada persis di samping kiri makam Ki Gede Sala, berdiri pohon soka berukuran besar yang usianya sudah mencapai 300 tahun. Pohon sengaja ditanam pihak keraton sebagai penanda makam Ki Gede Sala. Menurut cerita warga, pohon soka di makam Ki Gede Sala dianggap memiliki daya tertentu untuk pengobatan medis dan non-medis. Kalau dilihat dari modelnya atau perkembangannya pohon soka hanya ini yang besarnya segini satu Indonesia. Se-Indonesia itu pohon soka hanya ini yang besarnya seperti ini. Dulu waktu saya masih kecil sih, ada Pak Harto yang presiden pertama dari Indonesia. Ini kok kesini, itu nyangkok atau motong pohon ini mau ditanam di Istana Negara. Kelihatannya jadi, tapi tidak seperti ini pertumbuhannya. Cuma sebatas
apa namanya, pinggang orang dewasa saja. Semasa hidupnya, Ki Gede Sala adalah seorang pemimpin yang dihormati di Desa Sala, sebuah desa yang awalnya adalah daerah rawa-rawa yang banyak ditumbuhi pohon sala. Ki Gede Sala lalu mengeringkan rawa-rawa tersebut untuk membangun pemukiman. Pada tahun 1745, terjadi pemberontakan etnis Tionghoa karena kedekatan Pakubuwono II dengan VOC Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan Geger Pecinan. Pakubuwono II terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya ke Desa Sala yang aman atas seizin Ki Gede Sala. Di antara nominasi pengganti dulu ada tiga, Tolowangi atau Kadipolo. Di sana akan diramalkan akan makmur, tapi akan banyak sekali gangguan atau pemberontakan. Kemudian di Sono Sewu atau yang dikenal dengan Mekonang sekarang, di sana akan makmur dan berumur panjang, tapi akan menjadi Buddha lagi. Buddha lagi itu maksudnya jadi Hindu lagi, menjadi seperti Majapahit lagi, kembali. Waktu itu Sunan Pakubuwono II mengungsi sampai ke Ponorogo. Jadi istana yang sudah sempat diduduki oleh musuh lagi, diduduki oleh orang lain lah, bukan hanya musuh, itu dinyatakan tidak layak karena sudah tidak suci lagi. Kemudian ada satu desa Solo itu. Kelemahannya di situ adalah daerahnya berawa, airnya banyak. Jadi waktu itu perwakilan dari Belanda yaitu Hohendorf itu tidak menyetujui karena memang tempatnya berawa. Tapi kemudian diupayakan cara supaya bagaimana tempat itu menjadi kering dengan berbagai upaya, dan akhirnya dengan sekian permintaan dari penunggu yang ada di situ, penunggu yang berupa manusia dan bukan, kemudian ada semacam negosiasi dan bisa ditempati. Sebelum keraton baru rampung dibangun, Ki Gede Sala sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Namun pengaruh dan wibawanya seakan tak menghilang. Alhasil tak ada yang berani mengganggu pembangunan keraton hingga selesai. Nama Desa Sala kemudian berubah menjadi Surakarta Hadiningrat, yang memiliki makna tempat di mana penghuninya berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Ki Gede Sala itu nama yang sangat-sangat luar biasa sekali. Sehingga mungkin musuh dari manapun juga, kalau mungkin mendengar atau melihat sosoknya beliau, tidak akan mungkin berani untuk mengintervensi tanah Solo atau apa menduduki. Terdapat sebuah keyakinan di masyarakat Solo jika sosok goib dari Ki Gede Sala sampai sekarang menjaga dan melindungi daerah yang berjuluk Kota Batik ini. Bahkan tak sedikit warga Solo yang memiliki pengalaman spiritual diundang untuk hadir berziarah ke makam beliau. Tak aneh jika makam Ki Gede Sala yang tersembunyi di kawasan padat penduduk itu selalu saja dikunjungi peziarah dengan membawa doa dan berbagai pengharapan. Pengalaman dari tamu, Jih. Itu tamu itu, saya ingat itu rumahnya ada di Seragen. Waktu itu datang ke sini pas malam Jumat Legi, yang dimana Jumat Legi itu adalah wetonnya atau wiyosan atau hari lahirnya yang Solo ini. Sebelum malam Jumat Legi ini kan ada di hari Rabu, beliau yang dari Seragen itu ke sini. Nah, ke sini itu tanya untuk rumahnya Ki Gede Sala itu di mana, katanya begitu. Saya tunjukin kalau rumahnya ini dan pemakamannya ini, ngaten. Lah sampai di sini dia itu malah menangis dan enggak percaya. Masalahnya yang datang ke rumahnya pada waktu itu, Ki Gede Sala itu wujud manusia yang pakaiannya itu seperti non sewu, kata orang Jawa bilang tukang angon kebu, seperti orang petani. Ki Gede Sala bersama dua orang sahabat seperguruannya adalah tokoh-tokoh berilmu tinggi yang sakti. Mereka belajar ilmu agama dan spiritual di sebuah padepokan yang kini telah menjadi bagian dari Siti Hinggil, Kraton Surakarta. Menurut cerita di masyarakat, ketiga tokoh sakti tersebut masing-masing memiliki pusaka andalan yang kini telah menghilang. Nyai Carang menika identiknya dengan tombak. Nyai Sumedang menika mempunyai keris yang agak panjang dan semacam nopo, kalau orang anu menika semacam cemeti kecil. Nggih, menika kalau Nyai Solo tetap mempunyai keris. Keris itu ada dua, nggih, keris satu ladrang
yang satu gayaman, jadi yang agak kecil dan yang agak besar. Ada yang tidur di sini sampai malam gitu. Kadang-kadang ada yang mendengar seperti macan yang berjalan. Menurut pengakuan juru kunci makam, banyak peziarah yang merasakan kehadiran sosok-sosok berwibawa di areal makam Ki Gede Sala. Meski begitu, kehadiran sosok tak kasat mata itu tak membuat hati menciut, justru memberikan ketenangan. Apakah sosok Ki Gede Sala yang hadir menunjukkan eksistensinya sampai sekarang masih menjadi misteri yang sulit untuk dibuktikan. Sedikit ada seperti suara binatang. Apalagi Nyai Sumedang itu, kalau beliau datang dengan desiran angin yang lembut, yang agak dingin. Kalau biasanya tamu dan saya merasakan seperti itu, kalau auranya beliau yang datang ke sini. Aroma pandan tadi, istilahnya begitu. Itu tadi kalau sudah ada di sini atau salah satu dari itu, nah mungkin salah satu dari beliau hadir di sini. Menjelang pemilihan kepala daerah, makam Ki Gede Sala menjadi semakin ramai dikunjungi para peziarah. Begitupun mendekati hari jadi kota Solo. Sebelum menjadi Presiden Indonesia, saat bertugas sebagai wali kota Solo, Presiden Jokowi juga rutin berziarah ke makam Ki Gede Sala sebagai bentuk penghormatan. Tak bisa dipungkiri, jasa-jasa Ki Gede Sala terhadap berdirinya kota Solo memang teramat besar.